Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop luar angkasa James Webb telah mengungkapkan gambar-gambar baru yang menakjubkan dari Jupiter. Jupiter memiliki banyak hal yang terjadi, dengan badai besar, angin kencang, aurora dan suhu dan tekanan ekstrim yang parah. Teleskop luar angkasa James Webb milik NASA kini telah mengambil gambar planet yang baru. Pengamatan teleskop Webb akan memberikan para ilmuwan lebih banyak informasi tentang cara kerja bagaimana dalam Jupiter. Kedua gambar tersebut ditangkap oleh Near Infrared Camera atau NIRCam Observatorium yang memiliki 3 filter inframerah khusus yang menyoroti detail planet. Karena cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata manusia, cahaya tersebut telah dipetakan ke dalam spektrum yang terlihat. Secara umum, panjang gelombang terpanjang terlihat lebih merah, sedangkan panjang gelombang terpendek tampak lebih biru. Data dari teleskop Webb diterjemahkan ke dalam gambar oleh para ilmuwan yang bekerja sama dengan ilmuwan Judy Smith. Aurora membentang hingga ketinggian tinggi di atas kutub utara dan selatan Jupiter dalam gambar tunggal Jupiter yang dibuat dari gabungan banyak foto Webb. Aurora bersinar dalam filter berwarna lebih merah yang juga menunjukkan cahaya yang dipantulkan dari awan bawah dan kabut atas. Filter alternatif dipetakan ke kuning dan hijau menggambarkan kabut yang berputar di sekitar kutub. Filter peta biru menyoroti cahaya yang dipantulkan dari awan primer yang lebih dalam. Teleskop James Webb melihat Jupiter dengan cincin tipisnya yang 1 juta kali lebih redup daripada planet ini dan 2 bulan kecil yang disebut Amalthea dan Andromeda dalam gambar bidang lebar. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA merilis gambar baru Jupiter yang menakjubkan dari teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.